Tenang, tenang. Strike. Wish, lumayan. Oke, bismillahirrahmanirrahim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita kesempat lagi teman-teman. Sendiri saya dan melewati kacang-kacangan seperti ini teman-teman. Di kacang-kacangan semua teman-teman tuh luar biasa. Jadi kita harus hati-hati kalau ada lubang atau nabrak apa. Wih, ada biawak tadi teman-teman. Kecil tapi. Tuh suaranya tuh. Di sebelah kiri saya sungai Barat atau sungai ini teman-teman nggak tahu, tapi udah ada airnya teman-teman. Mengarah ke sungai sana, di depan sana sungai teman-teman. Oke, kita ketemu nanti di bibir sungai teman-teman. Oke teman-teman, dan inilah spotnya teman-teman. Air sudah mulai surut. Oke, saya gunakan satu joran teman-teman. Nih joran saya. Nanti kita setting, kita pasang umpan. Langsung kita lempar. Semoga ada hasil teman-teman di sore ini. Mantap. Oke teman-teman, untuk rangkaian yang saya gunakan sore hari ini adalah seperti ini teman-teman. Saya terinspirasi rangkaiannya dari Porak Channel teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya. Empat mata kail sejajar, menggunakan 4 liter juga teman-teman. Mirip dengan Ombio teman-teman, mata kail nomor 10 ini. Untuk umpannya saya terinspirasi dari mancing tonga bakwan teman-teman. Kita coba di sini bakwan bisa nggak ya, karena setiap tempat itu karakter ikan beda-beda, makanya tidak semua sama umpannya. Kita coba di sini pakai bakwan ini teman-teman. Cara masaknya seperti ini teman-teman ya, kita pasang di sini, di ujungnya kan persegi ini, saya mata kailnya ada 4. Nah seperti ini kira-kira teman-teman. 4 mata kail saja saya gunakan. Jadi seperti ini teman-teman. Oke, dan minumnya sore hari ini teh kotak teman-teman. Rokoknya rahasia. Oke, langsung aja kita lempar teman-teman ya. Semoga ada hasilnya ini. Marco Polos, bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Oke teman-teman, semoga ada hasilnya teman-teman. Kita coba bakwannya teman-teman ya. Siapa tahu bakwannya suka juga di sungai sini ikannya. Kita pakai ekornya teman-teman. Nyantol teman-teman, lolos. Umpan seluang tadi teman-teman, anakan seluang habis nih, kita lempar lagi. Teman-teman, strike. Alhamdulillah teman-teman.
tersangkut teman-teman. Wih, lumayan. Wih, kok malah kena kayu. Bonus kayu. Wih. Wih, teman-teman. Wih. Dapat black bass, teman-teman. Luar biasa. Ikan kesasar. Wih. Teman-teman, dapat ikan black bass kesasar, teman-teman. Ikannya si mancing ini, Master Jack, mancing tonga. Ini hari kedua. Kemarin umpan bakwan, ini umpan ikan seluang, teman-teman. Shhh, luar biasa, teman-teman ya. Marco Polos, teman-teman. Wih, ikan kesasar ini teman-teman. Hai. Oke teman-teman, ini ya. Jadi tadi ini adalah umpan ikan seluang teman-teman. Nih, kemarin kan saya mancing pakai umpan bakwan tuh susah. Kita pakai coba umpan seluang, baru dapat ikan ini teman-teman. Ini kalau si mancing dirilis ini. Kalau saya bawa pulang karena ikan kesasar ini. Naik karena air kecil kan dari muara Bungalon naik ke sini teman-teman. Oke, kita angkut dulu teman-teman. Marco Polos nih. Hei, jos. Alhamdulillah, mantap. Cuaca mau hujan nih teman-teman. Kita amankan dulu. Oke teman-teman, berhubung ini udah mulai gerimis teman-teman, saya putuskan pulang aja teman-teman. Takutnya nanti saya kehujanan terjebak di sini, kalau deras pusing saya nanti. Untuk hasil satu ini teman-teman, nih lumayan buat lauk teman-teman. Belum pernah ngerasain ikan black bass saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jos kandas Marco Polos teman-teman. Nah, teman-temannya Bung Okto ini monyet-monyet kok enggak. Biasanya pada nongol.